Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja di manapun berada. Iya, benar, saya lagi di toko hewan karena ada yang ulang tahun yang ke-12. Nah, tadinya mau beli yang ini, yang itu, yang ono, yang ini. Dan ternyata benar-benar harus yang betul walaupun ini di toko untuk mainan hewan ya. Dan saya atau pilihan saya jatuh ke ini saja. Jadi aman lah. Terus juga di sini ada cookiesnya juga, cemilan-cemilan untuk dia. Nah setelah itu saya lihat atau cuci mata untuk diri saya sendiri, tapi hanya cuci mata aja ya. Nah saya jatuh cinta dengan ini pot, tapi berat banget bagaimana saya bawanya. Sedangkan saya kan tidak pakai mobil, pakai kereta waktu itu. Nah di sini juga saya lihat beberapa hiasan-hiasan yang biru-biru. Mungkin lagi musim, gak tahu, tapi ini baru. Saya lebih suka yang rada jadul ya. Nah ini kalau ada Siberian Husky saya beli model begitu. Itu kan bukan ya, parut, torek marut naon, marut biwir. Nah ini juga saya mau beli, tapi nanti aja dulu. Nah sekarang cari tanaman geus aya di imah we. Nah kita unboxing apa aja yang saya beli. Nah ayo kita lihat bersama, orang sombong mau pamer. Pamer hanya segini loh. Nah ini yang saya beli itu untuk kesayangan. Ini aman, lihat matanya juga disulam gitu, enggak pakai yang bintil-bintil gitu. Dia mah bisa makan gitu, dibuka semua. Misalnya dia itu baru juga setengah hari udah hilang aja gitu, udah wafat. Nah, ini mah hanya untuk intermezzonya aja, untuk cemilannya dia aja ya. Saya beli beberapa cemilan untuk kesayangan. Kalau di toko ini dia favorit gitu makannya untuk cemilan. Kalau di toko lain jadi beli tapi dia nggak pernah mau makan, nggak tahu kenapa. Selera kan berbeda ya. Tuh yang ini juga. Nah dia juga ini favorit banget. Ini favorit banget. Tapi sehari juga bisa habis. Kadang kalau mau terus-terus gitu, nggak mau di stop. Nah yang ini. Yang ini juga dia suka. Pokoknya yang semua yang tadi di toko itu dia memang suka. Terus kayaknya udah deh. Atau masih ada lagi? Oh ya, masih ada lagi. Untuk kesayangan Ma Atu, apa yang tidak saya beli ya? Nah, yang ini juga. Nah, yang itu enggak begitu suka dia. Jujur li itu dia nggak begitu suka, jadi hanya satu yang dimakan, yang selanjutnya enggak. Nah yang ini dia juga favorit, dia juga suka ini. Sekalian bersihin gigi juga kan, kalau yang panjang-panjang begini. Soalnya anjing juga kan giginya harus bersih ya. Jadi jangan kita aja yang ke kontrol anjing, enggak, harus dia juga. Nah ini bonnya, enggak usah lah, enggak usah diliatin. Enggak akan ada yang bayarin ini. Nah ini untuk saya, akhirnya saya juga belanja untuk diri saya sendiri. Tadinya kan saya lihat-lihat tas ya, lihat-lihat tas, lihat yang lain. Yang dibelinya ini si siuk, jang masak. Ini dari bambu loh, kalau dari bambu itu bagus, kuat, lama, juga murah. Hanya berapa tadi? Kalau tidak salah, dari 3 euro atau 4 euro itu dapat 4 ya. Dan ini untuk kalau saya bikin bala-bala, cireng, ngegoreng kerupuk. Dan ini saya beli ini kebetulan yang punya saya juga udah copot, udah rada bosen lah, jadi beli aja yang ini. Dan saya suka sekali merek ini sudah, jadi saya ambil aja ini. Jadi yang untuk saya hanya beli itu aja, dua biji, nggak banyak. Soalnya kan seperti tadi yang saya bilang, saya kesitunya pakai kereta api dari rumah ya, cuma 11 menit. Males ya kalau ke Den Haag itu, kalau pakai oto, pakai mobil itu, ya kamu itu harus pikirin juga buat, ini saya juga beli vitamin buat parkir, nemu nggak tempat parkirnya, terus berapa per jam. Mending kalau nemu, kalau tidak jadi habis-habis waktu percuma. Sedangkan dengan kereta api saya ada kartu yang 40% diskon kan, dapat diskonan yang apa itu, yang langganan itu. Jadi lebih enak pakai, kalau di kota besar itu pakai public transportasi gitulah. Tuh ini bagus, ini dari bambu ya, awet.
Kalau yang seperti ini saya memang sering diganti karena kan dipakai-pakai masak terus ya, kan jijik ya, biarpun sering dicuci juga kan. Tuh, bener kan 4 euro, 4 euro. Nah, yang ini berapa ini? Ah, murah lah, dan nyieun mah hese. Nah, ini akhirnya kado sudah saya bungkus dan malam harinya saya kasih ke kesayangan. Itu tehel juga masih dipakai pengaman karena kita lagi bongkar kamar mandi ya. Jadi biar aman ke tehel, itu ditutup dulu pakai yang ini, yang putih-putih ini. Pebalatak. Tuh. Dia happy sekali dengan bonekanya. Nah, ini foto-foto kita waktu dia masih 12 minggu dan saat sampai saat ini. Semoga panjang umur Koko. Terima kasih sudah nonton. Dui-dui.